Ada tempenya, sekarang kita proses ikat kuatan. Nah, ya. Ikat ini pistol dengan barang old school. Ya. Tapi kita mesti mau ada kiraan juga. Mau ada kiraan. Kita bermula daripada 25. Tak tahu lah kalau sekarang punya orang sudah lupa ke tidak pakainya. Tapi kalau sekarang punya orang, kalau dia sudah terbiasa tok keren, dia terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa. Jangan jadikan susah bilang mau pakai ini barang. Jangan jadikan susah itu sebagai penghalang kamu mau belajar. Okay? Inilah saya belajar dulu. Okay? Sama beliau saya, sama sepenuhnya guru. Dulu belum ada tok tau, pakai basi tau. Lepas itu baru ada ini. Dulu lah beliau punya zaman lah. Memang tok itu sudah ada lah, tapi dong tidak biasa pakai dulu. Tapi bila sudah ada meter, baru ada orang pakai tok. Tapi tidak pernah lah saya nampak saya punya buru sama beliau saya pakai tok keren.
ini ya, kalau ikat mau ikut hati atau tuh rasa. Gak boleh sudah, oke? Ini kekuatan sudah ada. Satu, oke, kita test pressure setelah ikat kontrol. Tadi sini tidak kan? Sini tadi tidak. Ada incepan minyak. So ada pressure. Tadi saya belum video kali tadi yang pertama tuh. Dia tidak pressure sebelah sini, sini sudah berapa kuat. Lagi bila saya sudah ikat, baru kuatkan. Oke, sampai di sini ya. Besok saya mau pasang oil pump, crankcase. Oh, kita mau siap lah. Ini kerja mesti mau satu per satu. Jangan telang kabut. Kita akan kasih steady saya semua. Kita pernah sampai sini sih, nanti kita next video, oke? Okay.